kompetensi dan beliau pensiunan kemudian ikut gabung. Apabila kalau di kompetensi kan nggak mungkin kita bawa resmi baju karena izin orang tua nih juga. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Sawan dan tim inti Choi yang berbahagia, itu kami mohon kesediaan hari ini untuk berdiri. Berdiri jadi pandu imunku Indonesia. Sebagai satu bagian dari sekolah pusat keunggulan nanti yang dulu namanya Central for Excellence, kita di sektor hospitality dan kita sedang melakukan komitmen dengan pihak dunia usaha kerja kemudian beberapa tokoh yang tertera di dinding di sini ada Central for Excellence di sektor hospitality. Nah, dalam perkembangannya SMK Negeri 1 Sawan yang tadinya mahasiswa 300 orang di tahun 2014, 2015, dan 2016 per 8 September saya dilantik sebagai kepala sekolah di sini. Dengan sampai saat ini sekolah kita memiliki 968 siswa. Seperti diketahui bahwa salah satu tugas dan fungsi dari Kepala Jenderal itu melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor di bawah kementerian dan sekolah pendidikan. Sampai di akhir kita akan melakukan pemantauan kualitas terhadap program kita di ULM dan di Denpasar. Selanjutnya nanti tugas kerjanya buatan sendirian, tanggul pengaman, kemudian di sampingnya itu di antara MPS akuntansi dan MPS tata boga yaitu setelah kami membangun bidang untuk pengamanan. Jadi alat-alat yang di boga itu nanti disimpan sini.